Live a lifetime every moment when I'm holding you close. Lay your head down on my shoulder, honey. I won't ever let you go. Because you mean it like a I'm gonna love you the same for the rest of my days. Menerima sanjikan yang baik buat saya sendiri. And every time I hold you in my arms, you give me deja vu. Like I've been waiting my whole life to find that you. Cause when I'm looking at your eyes, I go from California to Timbuktu, back to dancing in the living room. If I got you, baby, every day's a honeymoon. It's a honeymoon. Maybe every day's a honeymoon. I wanna spend some time in Paris, serenade you on the beach. We'll take a picture for our parents, but we're never gonna leave. Nobody knows you like I know you. Nobody loves you like I do. And if I'm never a star, but I got my guitar, be singing songs to you. Cause as long as we keep dancing, we'll stay young at heart. And every time I hold you in my arms, you give me deja vu. Like I've been waiting my whole life to find that you. Cause when I'm looking at your eyes, I go from California to Timbuktu, back to dancing in the living room. If I got you, baby, every day's a honeymoon. Oh, it's a honeymoon. Baby, every day's a honeymoon. Maybe we'll end up in New York City. Maybe we'll end up out in LA. Maybe we'll decide to stay right here forever after. I will love you all the same. You give me deja vu. Like I've been waiting my whole life to find that view. Cause when I'm looking at your eyes, I go from California to Timbuktu, back to dancing in the living room. If I got you, baby, every day's a honeymoon. Oh, it's a honeymoon. Is a honeymoon with you. Oh, it's a honeymoon. If I got you, maybe every day's a honeymoon.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Kapel Kolose Kanisius. Hari ini adalah anugerah yang indah karena dua saudara kita ini dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci perkawinan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Segar dan Stella, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Ibadat Sabda Pemberkatan Perkawinan ini dipimpin oleh Romo Yosef Tote OFM. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri menyambut kehadiran kedua mempelai. Wise men say.
Semoga Allah memberi rahmat, iman, dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Segar dan Stella. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih. Romo Yosef Tote yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Indra dan Bapak Adi hendak mengantar Segar Adipura Abadi dan Stella Febrina memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak dan harapan kita semua. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk perayaan ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, kedua mempelai yang kami kasihi, hari ini kedua mempelai, Segar Adiputra Abadi dan Yovita Stella Febrina, datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka berdua dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengutusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri
dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan ini dan agung. Kepada yang terhormat saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga mohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Marilah kita menyadari bahwa kita semua adalah orang berdosa, maka kita mohon pengampunan dari Tuhan agar kita layak dalam perayaan suci ini. Kita mohon ampun lewat lagu Tuhan Kasihanilah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan indahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba Segar Adi Putra Abadi dan Yovita Stella Febrina. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi seumur hidup mereka dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh Tuhan ada padaku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kedua mempelai yang kami kasihi dan keluarga serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Banyak orang muda yang ketika masih duduk di bangku sekolah atau bangku kuliah, ingin cepat tamat dan bisa mencari pekerjaan, menghasilkan banyak duit untuk membangun suatu masa depan yang lebih baik. Tetapi ternyata tidak hanya sampai di situ sekolahnya, masih ada sekolah untuk selanjutnya. Karena kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Karena itu ada yang mengatakan bahwa jika orang menikah, maka orang itu sepertinya kembali ke sekolah lagi. Karena di dalam perkawinan, orang itu belajar untuk mencintai dan belajar untuk mengampuni. Orang kembali ke sekolah yang kedua itu, yaitu perkawinan. Sebagaimana dikatakan di dalam bacaan pertama tadi, tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Maka ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, keduanya kembali ke sekolah lagi, yaitu sekolah perkawinan. Mereka mulai belajar lagi untuk saling mencintai secara mendalam. Mereka mengikat diri menjadi satu tanpa kehilangan individualitas mereka. Apa artinya menjadi satu? Menjadi satu berarti saling mencintai. Menjadi satu berarti saling berbagi kehidupan satu sama lain. Menjadi satu berarti saling memperhatikan. Menjadi satu berarti menghilangkan semua sikap egois. Tidak ada tempat untuk egoisme di dalam perkawinan. Kalau itu terus dibiarkan, maka akan menimbulkan lebih banyak persoalan. Menjadi satu berarti, sebagai suami istri, bersama-sama menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Ketika dua orang menikah, mereka membawa serta ke dalam perkawinan mereka kelemahan-kelemahan manusiawi dan menemukan kelemahan-kelemahan di dalam pasangannya yang sebelumnya tidak diketahui. Stella, apakah sudah kenal betul-betul Mr. Segar di sini? Ah, mudah-mudahan sudah ya. Ya, Segar sudah kenal betul siapa Stella itu. Sudah kenal kekurangan dan kelebihannya. Kurang lebih ya, masih kurang dan masih ada juga kelebihan ya. Jadi bahwa mereka akan lebih secara mendalam menemukan kelemahan-kelemahan di dalam pasangannya yang sebelumnya tidak diketahui. Mungkin waktu pacaran orang selalu tampilkan diri, oke. Manis-manis, mesra-mesra, tapi tidak tahu nanti selanjutnya itu bagaimana ya. Waktu pacaran semuanya itu begitu indah, begitu manis,
ketika mereka berdua jalan bergandengan di salah satu supermarket, tiba-tiba Stella kepleset. Dia akan bertanya, kenapa ya sayang? Gak apa-apa kan? Manis sekali. Oh ya gak apa-apa. Tapi ketika mereka sudah menikah, Stella lagi kepleset di supermarket lagi. Langsung segar bilang, matamu taruh di mana? Lihat dong, nah itulah kadang-kadang bisa berubah ya. Jadi ya itu bahwa kita mau menemukan juga kelemahan-kelemahan di dalam diri pasangan sebelumnya yang barangkali kita tidak tahu. Hati-hati ada pasangan berbulu domba ya. Serigala yang berbulu domba ya, kita waspada. Tapi kita sudah yakin bahwa kita saling mengenal kekurangan dan kelemahan kita masing-masing. Inilah suatu kesempatan untuk saling mencintai, untuk saling menyembuhkan, dan untuk saling mengampuni, untuk mulai suatu permulaan hidup yang baru. Paus Fransiskus mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada ayah yang sempurna, tidak ada ibu yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Itu berarti setiap kita ini masih berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Dan itu merupakan suatu proses. Nah, karena kita menyadari bahwa kita ini belum sempurna, maka dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita akhirnya harus saling mengampuni. Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, bahwa tidak ada yang sempurna, maka orang harus terus-menerus saling mengampuni satu sama lain. Atas dasar inilah, maka perkawinan digambarkan sebagai sekolah pengampunan. Sekolah pengampunan. Selanjutnya, perkawinan di dalam gereja Katolik itu sangat indah. Yakin? Ibu? Perkawinan di dalam gereja Katolik itu sangat indah. Kedua saksi, yakin itu? Yakin? Ya. Perkawinan di dalam gereja Katolik itu sangat indah. Memang kita tahu juga ada kekurangan-kekurangan, ada kelemahan-kelemahan di sana. Tetapi masih banyak orang tertarik untuk juga menikah secara Katolik, untuk juga menikah di gereja Katolik. Jadi perkawinan di dalam gereja Katolik itu sangat indah. Tidak hanya untuk menjadi partner, tidak hanya memenuhi hasrat manusiawi untuk saling berbagi kehidupan, tetapi karena perkawinan di dalam gereja Katolik itu adalah sakramen. Perkawinan Katolik sebagai sakramen mempersatukan pasangan suami istri dengan Yesus, dan mereka memperoleh berkat dari Tuhan. Jadi tidak hanya suami istri saling menyatukan diri dalam perkawinan, tetapi suami dan istri saling menyatukan diri mereka dengan Yesus di dalam perkawinan. Dan baiklah kita ingat bahwa sakramen perkawinan dan sakramen-sakramen lainnya mempunyai nilai abadi. Pasangan sebentar nanti akan berjanji untuk saling mencintai sampai mati. Selalu setia satu sama lain. Dan karena itu Yesus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Kesetiaan suami istri melambangkan dan mencerminkan kesetiaan Allah terhadap kita umat-Nya. Allah itu sungguh-sungguh sangat setia kepada kita sebagai umat-Nya, sebagai putra-putri-Nya. Kita betapapun berdosa, seringkali ditegur oleh Allah. Kita bertobat, tetapi kemudian kita jatuh lagi. Dan Allah itu tetap menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita. Dia mengasihi kita. Dan dia mengharapkan agar kita bertobat menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kesetiaan Allah ini yang harus kita pancarkan, kita pantulkan dalam kesetiaan kita terhadap
pasangan kita. Akhir kata saya mau mengatakan bahwa sebagai mempelai baru, Stella dan Segar harus belajar juga dari orang tua. Kesetiaan orang tua kita patut kita teladani. Orang tua kita mungkin semakin hari juga semakin tua. Barangkali kulit-kulit mereka sudah mulai keriput, tangan mereka menjadi kasar, tetapi mereka tetap setia satu sama lain. Oleh karena itu, baiklah Anda berdua juga setia, sebagaimana Allah setia terhadap kita, tetapi juga setia sebagaimana orang tua kita telah memberikan contoh teladan yang baik untuk kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Segar Adi Putpura Abadi dan Yovita Stella Febrina, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh dengan bebas dan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan sekarang kalian berdua saling berhadapan, saling berjabatan tangan kanan, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan gereja, di hadapan Allah, di hadapan umat yang hadir di sini. Silakan. Saya, Segar Adipura Abadi, memilih engkau, Yovita Stella Febrina, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia mengabdikan diri saya kepada engkau dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau menghormati dan menghargai engkau sepanjang hidup saya. Dan saya juga berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Saya, Yovita Stella Febrina, memilih engkau, Segar Adipura Abadi, menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia mengabdi kepadamu di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit.
dan saya akan mengasihi dan menghormatimu seumur hidup saya. Dan saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah untuk kita. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada. Sekarang cincin. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Segar, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Stella, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu. Stella, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Segar, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Stella dan Segar sudah mengenakan cincin yang melambangkan kesetiaan dan juga cinta. Cincin yang bulat ini tidak pernah putus. Semoga cinta dan kesetiaan Anda juga tidak pernah putus. Amin. Amin. Baik. Dan sekarang Segar akan membuka selubung dari wajah Stella. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah berseri-seri, wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Baiklah, kita berikan tepuk tangan kepada mereka berdua. Baik, Segar dan Stella, sekarang tibalah saatnya Anda berdua juga memohon restu dari orang tua bagi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. He watch by my cradle to long sleepless night.
She knelt by my side. She guarded my childhood and all through the years. She echoed my laughter. She counted my tears in the arms of my mother. I came to believe that God sent an angel to watch over me. She taught me the meaning of courage and faith. She taught me to live with the Lord as my strength. She taught me to follow the pathway He marked. She guided my steps when the journey grew dark, and I know there were dangers that I could not see, but God said an angel to watch over me. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah salib dan rosario ini agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga ini dan memberikan semangat untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya, dan berkatilah juga rosario agar kedua mempelai dapat berdoa bersama Bunda Maria bagi keluarga ini. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Tuhan pun selalu menyertai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Segar dan Stella. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini.
Semoga Segar dan Stella yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Semoga ia melindungi mereka dari dosa dan dipenuhi dengan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi-saksi kasih sejati Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa memohon berkat Allah untuk kedua mempelai. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah diperkaya olehnya dengan sakramen perkawinan ini. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta,
Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citramu, dan engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkatmu. Dengan rendah hati kami berdoa di hamba-hambamu yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkatmu yang berlimpah turun atas Stella, mempelai perempuan ini, serta atas suaminya Segar. Semoga kekuatan Roh Kudusmu turun dan mengobarkan hati mereka dengan cinta kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, pengampunan, kebaikan, dan iman, agar mereka mengalami berkat dari perkawinan ini untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu dengan keluarga yang baik. Berilah mereka sukacita gereja-Mu dengan keluarga yang baik. Berilah mereka sukacita melalui berkat keturunan yang menyemarakan keluarga baru ini dengan anak-anak yang baik. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dan dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam perjuangan hidup mereka merasakan kekuatan karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam menghadapi persoalan hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga mereka bertekun dalam doa dan memberi kesaksian iman bagi sesamanya. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan kelak diperkenankan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohonkan berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan sabda dan sakramen perkawinan Segar dan Stella sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi untuk mewartakan kasih Tuhan. Amin. Kedua mempelai, orang tua dan saksi akan menuju ke arca Bunda Maria untuk berdoa. Thank you.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup pernikahan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. In a while, in a word, every moment now returns. For a while, sin or heart, how each memory softly burns. Facing you who brings me new tomorrows, I thank God for yesterdays, how they led me to this very hour, how they led me to this place. Every touch, every smile you have given me in care, keep in heart, always smile, now be treasured. Terima kasih pada para hadirin yang sudah hadir di acara pemberkatan saya dengan Stella. Mudah-mudahan saya dengan Stella nanti ke depannya bisa langgeng sampai akhir hayat nanti. Amin. Dan untuk Romo, terima kasih juga sudah memberkati pernikahan kami. Dan untuk teman-teman virtual yang tidak bisa hadir, terima kasih. Semoga
kita bisa didoakan oleh kalian yang baik-baik untuk kedepannya. Terima kasih. Thank you.